unbelievable. Nyamperin matahari dari satu sisi, memandang wajahmu dari segenap jurusan. Aku menyaksikan zaman berjalan kalang kabutan. Aku melihat waktu melanda masyarakatku. Aku merindukan wajahmu, dan aku melihat wajah-wajah berdarah para mahasiswa. Kampus telah diserbu mobil berlapis baja. Kata-kata telah dilawan dengan senjata. Aku muak dengan gaya keamanan semacam ini. Kenapa keamanan justru menciptakan ketakutan dan ketegangan? Sumber keamanan seharusnya hukum dan akal sehat. Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan. Waktu malam, aku mandi. Lautan sepi menjadi kaca. Bunga-bunga yang ajaib bertebaran di langit. Aku inginkan kamu, tetapi kamu tidak ada. Sepi menjadi kaca. Apa yang bisa dilakukan oleh penyair bila setiap kata telah dilawan dengan kekuasaan? Udara penuh rasa curiga, tegur sapa tanpa jaminan. Air lautan berkilat-kilat. Suara lautan adalah suara kesepian. Dan lalu muncul wajahmu. Kamu menjadi makna menjadi harapan. Sebenarnya, apakah harapan? Harapan adalah karena aku akan membelai rambutmu. Harapan adalah karena aku akan tetap menulis sajak.
harapan adalah karena aku akan melakukan sesuatu. Aku tertawa, Mak. Angin menyapu rambutku. Aku terkenang kepada apa yang telah terjadi. 10 tahun aku berjalan tanpa tidur. Pantatku karatan, aku seret dari warung ke warung. Perutku sobek di jalan raya yang lengang. Tidak, aku tidak sedih dan kesepian. Aku menulis sajak di bordes kereta api. Aku bertualang di dalam udara yang berdebu. Dengan berteman anjing-anjing geladak dan kucing-kucing liar, aku bernyanyi, menikmati hidup yang kelam. Lalu muncullah kamu, nongol dari perut matahari bunting jam 12.15 siang. Aku terkesima. Aku disergap kejadian tak terduga. Rahmat turun bagai hujan, membuatku segar, tapi juga menggigil bertanya-tanya. Aku jadi bego, Ma. Ya, Ma, mencintai kamu adalah bahagia dan sedih. Bahagia karena mempunyai kamu di dalam kalbu. Dan sedih karena kita sering berpisah. Ketegangan menjadi pupuk cinta kita. Tetapi bukankah kehidupan itu sendiri adalah bahagia dan sedih? Bahagia karena napas mengalir dan jantung berdetak. Sedih karena pikiran diliputi bayang-bayang. Adapun harapan adalah penghayatan.